tapi akan support melalui sistem dan juga tentunya kalau masih muda-muda, oke, Bapak Ibu juga memang. Yang dimulai dari sejak tanggal 6, 13, 20 hari ini. Sebetulnya kalau paspor simpatik ini mungkin hampir sama ya dengan isi paspor ya. Kami ada yang mengadakan di kantor, ada yang di satu apa namanya komunitas, ya kan komunitas. Tetapi yang sebelumnya mereka harus melakukan permohonan, surat permohonan ke kantor imigrasi terlebih dahulu. Jadi nanti di situ dijelaskan ada berapa jamaah, ada berapa orang yang akan melakukan permohonan paspor. Tetapi hanya permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Untuk animonya Bu, animo masyarakat. Animo masyarakat apa namanya? Ya alhamdulillah ya cukup ini juga cukup signifikan untuk terkait dengan apa namanya pelayanan paspor. Hari ini adalah rangkaian dari launching mini cabang Fresnel Haji Umroh ya, mini cabang Fresnel Saham Litan. Kemudian salah satu programnya adalah melakukan proses pasporan massal. Jadi artinya kita memfasilitasi kepada para calon jamaah itu untuk mengurus paspor bekerjasama dengan imigrasi melalui paspor simpatik. Artinya petugas imigrasi datang menjemput kepada para calon jamaah. Kebetulan jumlahnya ada sekitar 50 orang. Jadi itu prosesnya dari 3 minggu kemarin. Jadi para pemohon ini sudah kita apa namanya bantu untuk apa namanya melengkapi berkas, kemudian mengikuti persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak imigrasi dan alhamdulillah hari ini berjalan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.